Halo semuanya, terima kasih sudah nonton video aku. Video kali ini adalah video re-upload dari akun YouTube-ku yang sebelumnya. Jadi semoga kalian menikmati ya, selamat menonton. Halo, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku bakal nge-review Huge Barbie. Sebenarnya aku sudah lama sih punya ini, sekitar berapa bulan yang lalu gitu. Cuman ada beberapa yang minta buat aku nge-review boneka gede ini. Anyway, ini namanya Luana. Let's move on to the review. Jadi si boneka ini aku gak tahu namanya apa. Aku itu belinya di Cina lewat online. Iya, aku gak bisa baca. Aku gak tahu tulisannya. Dia itu boneka apa disebutnya di sana. Cuman ya orang umum mungkin taunya ini kayak semacam boneka Barbie raksasa atau Barbie Cina raksasa juga sih, Barbie Cina gede. Jadi si Barbie ini pertama kali aku beli, pertama kali aku buka dari kotaknya, itu bajunya kayak gini nih. Jadi di atas rambutnya ada pita. Dia kayak pakai seragam orang Jepang gitu atau orang Cina, I don't know. Dia pakai rok dan anyway, ini sepatunya aku beli terpisah. Jadi waktu pertama kali aku beli itu sepatunya kayak gini. Cuman aku gak terlalu suka sama sepatu ini. Jadi aku beli sepatu semacam kayak Converse gitu terpisah. Untuk artikulasi dia lumayan menurut aku. Pergerakannya ada di kepala, di tangan. Jadi ini sendinya bisa ditekuk sampai segini. Terus tangannya bisa, cuma tangannya cuma sampai sini sih. Ya manusia normal juga sampai sini doang sih ya. Cuman si tangannya ini gak bisa diputer kayak gini, gak kayak si Barbie metum. Yang kiri juga sama. Badannya dia bisa ditekuk sampai, oh ini gak terlalu bisa ditekuk nih. Jadi di dadanya itu ada kayak rongga buat dia biar bisa nunduk gini si badannya, tapi nggak berpengaruh juga sih, dia nggak terlalu bisa nunduk tapi duduk bisa. Terus untuk kakinya, kakinya artikulasinya bagus sih, bisa dilipat sampai segini. Terus untuk yang pergelangan kaki itu hampir sama sama pergelangan tangan, bisa kayak gini, bisa kayak gini, tapi dia nggak bisa kayak gini, cuman biasanya cuma kayak gini doang. Untuk rambut, rambutnya ini rambut bawaan dari kotak, dari sananya emang kayak gini rambutnya, cuman ini bisa dilepas. Jadi kayak itu sebenarnya rambutnya wig gitu loh. Sebentar ya, aku lepas dulu. Tadaaa, sebenarnya kepala dia botak aslinya. Jadi si rambut ini bisa diganti-ganti gitu, lucu kan? Aku baru aja ngeganti wignya. Terus aku tadi lupa ngasih tahu kalau di dalam box itu tadi sebenarnya dapat. Jadi aku dikasih kayak gratisan gitu sama sellernya. Not bad lah, namanya juga gratisan. Terus dapat beli boneka, dapat boneka. Terus dapat ini kayak apa sih? Katalog gitu deh. Tuh sebenarnya cantik-cantik tuh, lihat kayak ini, kayak ini baju pesta, ini nggak tahu siapa, ini kayak baju Chinese. Terus ini putri kerajaan juga. Terus ini kayak semacam Harajuku nggak jelas. Oh ini tuh poster tapi terlalu kecil. Terus dapet kayak semacam katalog lagi. Ini tuh sebenarnya kayak boneka populer gitu mungkin ya di Cina. Ini tuh ada cowoknya. Sebenarnya aku mau beli cowoknya sih, cuman kayaknya si sellernya nggak jual deh dan agak susah gitu ya cowoknya. Terus dapat kartu apa coba, nggak tahu apaan kartu. Oh ini tuh bisa ditempel deh kayaknya. Nah ini tuh bisa ditempel, tapi aku nggak tahu mau nempel di mana.
kayak kartu VIP, terus kayak paspor. Jadi kita mau ngasih nama ini siapa, terus tanggal lahir siapa. Semacam kayak postcard gitu. Dapet 3. Cuma aku gak nyambung ya. Oh ya, nyambung dikit sih. Ini ceritanya kayak boneka gitu. Ini apa ya? Kok kayak manga-manga gitu. Aku gak tahu ini baca gimana. Ini kayak semacam, apa ini tuh, kayak tulis tangan gitu. Kayak dari sellernya buat ucapin makasih. Ada gak banyak love-love-nya soalnya. Segede ini boxnya. Tulisannya gak tahu apa. Anyway, ini bonekanya ukurannya sekitar 60 atau 65 kalau gak salah. Waktu aku beli itu kayak ada pilihannya gitu, si matanya mau dikasih warna apa, terus mau dikasih bulu mata atau enggak. Aku gak tahu sih gimana cara ganti matanya. Aku gak tahu gimana cara buka si kepalanya ini, dan aku takut kalau buka sendiri takut kenapa-kenapa. Jadi tadinya itu si bonekanya ini tuh gak ada bulu matanya gitu. Tuh, ada bulu matanya kan? Gitu, terus aku pilih warna biru matanya biar gak aneh aja sih. Karena kalau merah kayak setan gitu. Udah kayaknya segitu aja dari video aku, gak jelas gini ya. Emangnya juga dadakan. Gak dadakan sih. Harusnya ini tuh jadi unboxing, tapi aku tuh udah gak unboxing udah lama banget. So, iya, ini jadinya aku bikin video review aja. Thanks for watching my video, and I will see you in my next video. Semoga aku bisa beli mainan-mainan gak penting lagi buat diri ya. Ya udah gitu aja. Bye. Bye. Dadah. 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 Luana. Dadah. Wave. Tuh kan gak bisa diputar. Thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you guys on my next video. Bye!